warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya dari anak Al-Azhar 4 Kemang Utama, ingin mempresentasikan tentang permainan tradisional. Permainan yang ingin saya presentasikan adalah permainan ayam-ayaman. Jadi tuh ini permainan tradisional yang sekarang mungkin tidak jarang yang dimainin oleh anak-anak lagi. Nah, ini berikut cara bermain ayam-ayaman. Ya, berikut cara bermain ayam-ayaman. Jadi ini tuh ini bisa bermain berapa orang ya? Dua orang atau lebih juga bisa. Nanti jempol kalian tuh bakal kayak gini. Nanti bakal mati-matian gini. Nah, contohnya gini. Dia menang berarti. Tunggu saya hitung sampai 10. Kalau dia misalkan dia bangun berarti ya lanjut main lagi. Tapi kalau misalkan dia dihitung sampai 10 dia gak bangun-bangun berarti saya yang menang. Satu, okay, coba ulang. Dua. Nah, ulang. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, dia menang. Dia berikut permainan ayam-ayaman yang saya presentasikan tadi. Yang bisa saya simpulkan, saya harap permainan ini perlu kita budayakan lagi karena ini adalah permainan yang permainan tradisional yang patut kita budayakan lagi karena itu mempunyai sejarah yang baik pada masa dulunya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.